Inilah sebuah video ponsel milik warga yang merekam seorang pria yang diduga seorang debt collector menjadi sasaran amukan warga dan nyaris babak belur. Berdasarkan informasi di lapangan, pria tersebut diamuk karena saat itu ia hendak merampas pengendara motor. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Pasir Sirem, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Diduga pelaku hendak merampas salah satu pengendara sepeda motor di lokasi tersebut. Karena tak terima, akhirnya pengendara tersebut meminta bantuan warga. Dan pelaku tertangkap sehingga menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung saat kejadian, ada salah satu anggota polisi berpakaian preman mengamankan pelaku dari amukan warga dan pelaku pun langsung dibawa ke Mapolsek Cibadak oleh anggota polisi. Masih dalam proses penyelidikan, baik dari pihak korban juga kita masih melakukan pemeriksaan. Betul, kita sudah mengamankan, alhamdulillah. Memang ini masih terjadi miskomunikasi bahwa orang yang kita amankan ini memang belum terduga bahwa yang bersangkutan adalah sebagai orang yang mengambil motor dari oknum debt collector. Beberapa warga pun memberikan keterangan terkait kejadian di Polsek Cibadak. Sementara itu, polisi masih mendalami dan menyelidiki terkait status dan keterlibatan pelaku yang diamankan dalam kasus yang diduga perampasan sepeda motor tersebut. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.